Update klasemen dan top skor Liga Arab Saudi tahun 2023. Cristiano Ronaldo kembali mencetak gol saat Al Nassr menang atas Abha pada lanjutan. Liga Arab Saudi dengan skor 2-1 pada 19 Maret lalu. Abha mencetak gol lebih dulu pada menit ke-26 lewat gol Abdel Fattah Adam dan membuat skor berubah menjadi 1-0 untuk Abha. Kemudian Al Nassr mencetak 2 gol berturut-turut. Satu dari free kick Cristiano Ronaldo dan satu gol kemenangan dari Talisca. Berkat kemenangan ini, Al Nassr sudah mengumpulkan 49 poin atau hanya tertinggal 1 poin dari pemuncak klasemen sementara Al Ittihad. Bagi Cristiano Ronaldo pribadi, kini ia sudah mengumpulkan 9 gol atau hanya tertinggal 6 gol dari pemuncak top skor Liga Arab musim ini, yaitu Abdirazak Hamdallah.